Mudah-mudahan kita ditulis sebagai ahli sholawat, orang-orang yang gemar bersholawat kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan menambah keberkahan daripada malam hari ini, saya mendapatkan ijazah sebagaimana ijazah para guru-guru kami, di antaranya Habib Abu Bakar Attas Al-Habsyi. Mudah-mudahan diamalkan. Mau amal dengan ini? Itu bacaan setelah sholat subuh dan maghrib. Ada bacaan innallaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu. Baca ayat ini sekali, kemudian baca Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli, Allahumma shalli, Allahumma shalli, Allahumma shalli. Ini dibaca sebanyak 100 kali. Ini juga disebut sebagai shalawatut thamir. Ini